sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bisa membantu warga kami yang belum punya, nantinya bisa ditingkatkan lagi. Sangat bermanfaat sekali. Harapan saya setiap satu rumah punya semua, tentunya harapan kami. Dusun Peloso merupakan salah satu dusun di Kelurahan Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Wilayah dusun ini memiliki 6 RT dan 179 KK. Mayoritas mata pencaharian di dusun ini adalah bertani. Dusun Peloso memiliki banyak potensi, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusia. Namun, problematika dusun ini masih rendahnya tingkat kesadaran terhadap kesehatan lingkungan serta infrastrukturnya. Dengan itu, kami mahasiswa KKN Kelompok 20 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang beranggotakan 10 orang mengusung tema Merawat Alam dan Jiwa Melalui Pengelolaan Limbah dan Pengajaran Keagamaan. Kami bersedia mengabdi kepada Desa Peloso untuk membangun infrastruktur yang berkaitan dengan masalah lingkungan yang ada, memberikan pengajaran akan pemahaman ilmu agama terhadap para generasi penerus bangsa, dan juga menggelar senam rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan jasmaninya. Pesan Bapak terhadap kita KKN 20 ini sama tentang program kita yang sudah berjalan selama sebulan ini, Kespal, Bioporis. Ya, saya sebagai Ketua RT 01 mengucapkan terima kasih banyak kepada mas-mas KKN dari UMY yang sudah memberikan kegiatan Kespal. Semoga bermanfaat bagi semua masyarakat, khususnya RT yang dibuatkan, dan terima kasih sudah membina, mengajari, membuat pupuk biopori. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Dusun Peloso. Bapak ke depannya itu apa? Harapan saya semoga Kespal itu bisa apa tuh? Merata buat seluruh warga gitu aja. Makasih ya, Pak. Kesan dan pesan
dari teman-teman KKN tahun 2024 ini luar biasa. Terima kasih program yang sudah dilaksanakan, termasuk SPAL, Biopori, dan juga Senam. Kepada ibu-ibu dan seluruh warga masyarakat, semoga proker yang teman-teman laksanakan dapat bermanfaat kepada warga masyarakat, dan juga harapannya semoga dalam teman-teman menempuh pendidikan nantinya bisa lulus dengan memuaskan dan bisa menggapai apa yang dicita-citakan. Dan semoga proker yang teman-teman awali ini untuk SPAL dan Biopori bisa berlanjut untuk teman-teman KKN selanjutnya. Yes. Akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari. Untuk kita bertemu lagi. Kurelakan dirimu pergi. Siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu.